Jangga internasional yang ada di sini, yaitu Bapak Taufik Ismail. Pak Taufik berkenan modal untuk membacakan sebuah puisi. Silakan. Kita merindukan anak-anak Indonesia. Kita merindukan anak-anak Indonesia berwajah cerah pergi ke sekolah. Kita merindukan berjuta anak Indonesia mendapat peluang yang serupa, dididik membaca buku, menuliskan pikiran, merenangi lautan ilmu, mencintai perpustakaan, kreatif dan sensitif terhadap kehidupan, mencintai ibu dan ayah, hormat pada guru penuang ilmu, solidar dan beramal bagi bangsa, tak canggung dalam pergaulan dunia. Kita merindukan anak-anak Indonesia diberi kesempatan mendaki seluruh jenjang pendidikan sehingga terpelajarlah wajah bangsa, mendapat pencerahan pada rekannya, menjadi insan yang bekerja keras dalam ketawakalan, senantiasa hidup di bawah naungan kejujuran. Sungguh berat ini, beban bersama ini, kerja panjang dan berjangka lama. Karena itu, kepada Tuhan, kita mohonkan, semoga kita dianugerahinya kekuatan, puisi kedua. Nasihat-nasihat kecil orang tua kepada anaknya berangkat dewasa. Jika adalah yang harus kau lakukan ialah menyampaikan kebenaran. Jika adalah yang tidak bisa dijualbelikan ialah yang bernama keyakinan. Jika adalah yang harus kau tumbangkan ialah segala pohon-pohon kezaliman. Jika adalah orang yang harus kau agungkan ialah hanya Rasul Tuhan. Jika adalah kesempatan memilih mati ialah syahid di jalan ilahi. April 1965. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.